Assalamualaikum. Hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan memasak ikan pindang suwir cabe hijau. Langsung saja ke bahan-bahannya. Sudah saya siapkan 2 buah ikan pindang ukuran besar. Kemudian sudah saya buang durinya. Kemudian saya suwir-suwir ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, kemudian ada lengkuas, kemudian ada kecap. Untuk bumbunya ada penyedap, ada gula, ada sedikit garam dan air, sedikit air ya. Oke, langsung saja kita ke proses memasaknya. Selanjutnya, siapkan penggorengan. Tambahkan dengan sedikit minyak untuk menumis. Kemudian kalau sudah panas, tumis bumbu yang sudah diiris tadi. Ada bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk cabainya opsional ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya tidak menggunakan cabai rawit ya, hanya cabai merah dan cabai. Tumis sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, masukkan pindang yang sudah disuwir atau dipotong. Jadi ini nanti aman ya, makanya tidak usah buang durinya lagi karena sudah dibersihkan durinya. Tinggal makan. Selanjutnya tambahkan dengan air setengah gelas. Masukkan bumbu, penyedap, gula pasir, sedikit garam. Tambahkan sedikit kecap biar warnanya tidak pucat. Koreksi rasa. Tunggu sampai airnya menyusut. Oke, ini sudah mulai menyusut ya. Airnya sudah mulai berkurang. Oke, saya matikan dulu kompornya. Dan ini sudah matang. Pindang suwirnya sudah jadi. Mantap banget. Dan recommended banget buat dicoba. Rasanya mantap. Prosesnya mudah dan cepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.